dapat kompresi. Setelah oke, itu diturunkan. Oke, terus tarik dong. Hey, welcome to my channel, Dad. Wendel. Last call. Oke. Oh, lo. Apa ini? Ini WTP ya. Ini konstruksinya beda dari yang lain. Kok bisa mas beda dengan yang lain? Coba. Ini Crown Diesel Shaft Priming Pump. Wah, bahasanya bahasa Inggris ya. Baca sendiri kalau saya salah. Ini bahan bakarnya selang. Ini untuk injektor, selang balik ke tangki. Ini cuk. Push pump di sini. Ini pompa in untuk solar. Kalau 40 meter kubik ya mas, itu berapa liter mas per menit mas? Ya itu hitung sendiri ya mas, hitung sendiri. Ini gas di sini. Oke, cat. Mas Ali, mana Mas Ali? Oh, Mas Ali di sini. Mau ngapain? Ini kameranya jelek banget ya mas. HP ini. Ya. Ini mau diapain ini? Enggak, ini saya mau tanya. Ini kalau posisi solarnya ini habis mas, mesinnya keanginan. Ini triknya gimana? Caranya supaya anginnya itu bisa keluar dari nozzle mas? Triknya gimana? Dikeroin mas masuk angin. Oh, gimana tuh mas? Ini lo. Mana? Bagaimana cara menganginkan diesel ini? Bahasannya sih enak mas. Lah pripun? Tapi itu mas, kita tuh campurin bahasa Indonesia. Membuang angin ini rada padat toh. Lo kalau bahasa Bengelan kanginan mas eh. Ini diesel. Yang mana? Kendari. Ya jangan ditutupin gitu sayang. Nah, aku cuma menutup. Itu apa itu? Kendorin. Itu dikendorin. Ya itu kan dari tangki. Nanti kan langsung hilang toh, Mas? Langsung hilang. Iya toh, kan kalau ke ini, anginan. Ini toh. Itu berarti dari boost pump enggak naik ke nozzle. Yes. Gimana caranya menaikkan solar dari boost pump ke nozzle? Ya triknya gampang, sayang. Ini ya kalau untuk tipsnya, kalau ini solarnya kehabisan ini. Ini diesel enggak mau nyala toh? Ini tinggal kita cuk aja. Kita cuk. Iya, cuk. Ini dok. Yes. Cuknya pegang terus, Mas. Cuknya pegang, kita tarik. Nah, gitu terus aja. Itu nanti pasti solar dari boost pump itu pasti naik. Kalau boost pump-nya bermasalah. Kalau boost pump-nya bermasalah baru kita bongkar boost pump-nya. Oke. Tapi kan kejadiannya cuma kekanginan, Mas. Eh. Jadi dia enggak perlu trik banyak-banyak, cuma gitu kayak kan. Diesel ya? Sah. Bisa, oke. Pokoknya cukup kopling, tarik aja terus sampai gempor mas. Sampai niku. Contoh kalau udah naik, solar udah naik, suaranya gimana? Dengar enggak mas? Nah itu ada suara. Nah itu dari sini ya. Dari injektornya. Oke siap, kita coba Mas Alek. Triknya gimana untuk menghidupin ini? Triknya? Gas dulu. Wah. Ini gas dulu setengah aja ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, setengah. Oke. Selanjutnya? Ini kita tarik. Kan tadi udah proses penganginan. Oh, tadi udah. Ya. Soalnya saya beri baru mas. Jadi ya. Kan solar kemungkinan keanginan. Terus sekarang kedua, langkah kedua kan kita, gas. Ya. Ketiga? Kita cari kompresi dulu. Nah itu berat. Wah, oke ini dapat kompresi. Setelah oke, itu diturunkan. Oke terus tarik dong. K
Kalau tanpa kopling mas, coba mas. Tanpa kopling. Ngejak padu. Gimana tuh mas Aleng? Tidak bisa tarik. Kan ini tanpa kopling. Ya. Kalau yang nyalain tanpa dikopling. Tidak bisa. Wah. Oh nggak bisa toh. Oke, jadi untuk yang model ini ya harus tetap kopling. Jadi kita mengurangin kompresinya dengan koplingnya itu. Ini untuk perawatan mas. Oli wajib. Wajib. Bijak. Wajib. Yakin. Yakin. Kok isi. Nek entek piye mas? Kalau entek bisa nyala, bisa. Kalau solarnya yang habis ya nggak bisa nyala ya. Iya. Ini satu jamnya berapa liter mas? Ya kalau di sini. 4 kilo. 4 L per hal itu apa? Nah itu 1/4 liter. Satu hari. Per jam. Oh, per jam. Ah itu kirain hari mas. Horse. Oh, horse itu sapi mas. Nah, oke ya. Iki indikatornya nak oli ini sudah piye? Wah, enggak ada. Kita harus pengecekan terus ini, Pak. Jadi kalau ini olinya habis kita enggak tahu ya. Jadi kita tetap wajib pengecekan kalau setiap mau kita pakai. Wah, ini contoh yang buruk ini. Jadi kotor ini. Netes-netes gini ya. Iya dong, ini nanti kita gimana kangenan rasa ngompo kaya truk ya. Buatan Pak. Oh ya, pokoknya jos. Yes. Lah nak truk kan dadak ngomponi iki. Dadak buka saka sing dhuwur tekan iso. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Kata-kata hari ini Mas Alay. Capek, Bos. Terima kasih sudah menonton video kita. Oke. Jangan lupa like, komen, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bye bye.